mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Kita lanjut review lagi di Pasar Sapi Jatirogo, teman-teman ya, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kita lanjut di sapi pedetan jantan PO, teman-teman ya. Kita lanjut di jantan atau pedetan PO. Kita coba nanya harga yang terbaru untuk hari ini ya. Kita awali di sini dulu. Ini pinten Pak ini, Pak? Ini 7,5. Oke. Nah, ini ada pedetan PO ya. Umur kisaran 5 bulan, 4 sampai 5 bulan. Minta 7,5 atau 7.500, teman-teman ya. Mungkin malah belum ada 5 bulan, kisaran 4 bulanan teman-teman seperti ini ya. 7.500, harga juga masih nego ya. Pedetan jantan PO ya, seperti ini. Oke, lanjut. Kita lanjut di sini, ini ada bakung bawa satu ekor pedet. Lanang pinten bakung, amit bakung. Papat luwe atau 4.500 ya. Dibuat 4.500. Oke. Oke. Ya. Ini ada pedet PO jantan. Iki lek umur saulan rungulan bakung nggih. 2 bulanan nggih. 4.500 ya. Harga juga masih nego. Untuk tinggi 1 meter ada, teman-teman. 35. Yang ini, teman-teman ya, jantan ya. 4.500, harga juga masih nego. Ya, usia 2 bulan kurang lebih. Jenis jantan PO. Matur suwun Bagong nggih. Kita lanjut di sini teman-teman. Ini dikerubungi orang banyak, tandanya bagus sapinya. Mantap iki. Ah, di sini dulu. Bagong pinter Bagong. 11.000 nggih. Ya. Dekat Doni, Pak Kong, dekat Doni. Asik. Enggak kelihatan. 11.5 ya, Pak Kong. 11.000 ya. 11.000 atau 11 juta, teman-teman ya. Ini mantep barangnya. Ya. Ya, seperti ini 11 juta. Harga juga masih nego ya. Pedet jantan PO. Oke, mantap. Kita lanjut di sini pinten iki, Pak? Nah, niki pinten? Songo luwe atau 9 juta lebih, teman-teman, yang ini ya. Masuk pedet juga, Pak, belum keluh atau Pak belum pakai keluh, teman-teman ya. Cukup bagus juga, ya. Sembilan juta 500.
harga juga masih nego. Untuk usia kisaran 5 bulanan seperti ini teman-teman ya. Lah kalau yang ini kisaran 6 bulanan untuk usianya. Yang tadi harganya 11 juta ya, jantan PO. Tinggi 1 meter lebih teman-teman ya untuk tingginya. Pinten iki, Pak? Lah niki mbon kajeng. Oh, dawa berapa? Pinten, Pak? Laku piro? 81. Oh, sudah laku 81. Oh, nggih. Sudah dibeli sama Bapak ya? Nggih. 81 atau 8.100.000 yang ini, teman-teman ya. Sudah laku dibeli Bapak ini. Nah, ya, yang ini. 8.100.000. Tulang kakinya bagus teman-teman ya, kelihatan. Untuk usia kisaran 4 bulan sampai 5 bulan seperti ini teman-teman ya. PO jantan ya, 8.100.000. Oke lanjut. Kita lanjut di sini. Ini juga mantap ya. Piro iki, Pak? 95 nggih. 95 atau 9.500.000 ya. PO jantan. Ini mantap, teman-teman. Nggih. Ya. Iki lek umur pirang wulan? Ono 4 wulan, 5 wulan iki sampe niki. Baru 3,5. Baru 3,5 bulan, teman-teman. Tapi sudah segede ini ya, Pak Gung. Oke. Ya. Baru 3,5 bulan sudah segede ini ya. Harganya 9.500.000. Harga juga masih nego, teman-teman ya. PO jantan ya. Untuk tinggi 1 meter lebih yang pasti. Oke, mantep. Lesi sebelah itu piro? Pinten bakung lek niki bakung? 85. Iki lebih miring lagi. 85 atau 8.500.000 ya. Yang ini. Cuman bagus yang ini. Oke. Kita coba lihat lebih dekat lagi ya, seperti ini. Miliknya bakung. 8.500.000. Itu Mas, aku Mas. Oke. Itu kan soal tembak. Lanek iki piro, Pak? 9.000. Oh, 9.000 nggih, siap. Lah yang ini 9.000, teman-teman ya. Amit. Ya, jenis jantan. PO harga 9.000 atau 9 juta. Usia kisaran 4 bulan sampai 5 bulan. 4 bulan setengah mungkin ya, 5 bulan bolong. Seperti ini, itu tinggi 1 meter lebih. Ya. Ini ada imut-imut teman-teman ya. Ini yang masuk PO. Piro Mas? Pedet iki Mas. 55. Oh, 55. Sampe niki 5.000. 5.000, Bos. Oh, nggih. Yang ini. Iki agak tinggi teman-teman ya, 5.000. Oh, nggih. Pedet PO kurus. Ya, 5.000 seperti ini usia mungkin 1 bulan setengah. Cukup tinggi harganya. Enggak masuk kalau saya. Lanjut. Matur suwun Mas Bro ya. Oke ya, karena barangnya sudah habis ya, yang belum terjual,
Lah yang ditulisi itu sudah terjual semua teman-teman ya. Yang nggak dipegangi sama orangnya itu sudah terjual semua. Tinggal ini aja ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, khususnya para petani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.